Suci meninggi kami, anjung tinggi Engkau sampai selama-lamanya, karena kasih sayang-Mu bagi kami tak terukur dengan uang, dengan kata-kata. Kami bangga punya Allah yang punya kasih yang sempurna, yang telah menerima kami apa adanya, telah mengutus Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib bagi kami. Kami bersyukur untuk penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung untuk kami. Kami bersyukur untuk janji-janji yang sempurna dalam Alkitab yang menjamin hidup kami dari hari ke hari sampai pagi ini. Bukan saja keselamatan pribadi, tetapi berkat-berkat tercurah untuk keluarga-keluarga Kristen, untuk semua anak-anak Tuhan yang bekerja di lapangan kerja yang berbeda, agar kami keluar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami bersyukur karena kami yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, Engkau terus sempurnakan. Kami terus diproses Tuhan, dan kami boleh merasakan nyata kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kami. Di saat kami berharap kepada-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami jalan keluar dengan kecewa. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus terus menguatkan kami untuk tetap stick dengan Tuhan. We thank you Lord for being our servant, for always being there for us. We thank you for your blessings. Day by day we can feel your presence. And thank you Lord, especially for Papa John and Mama Finn. Thank you for bringing them for the very special day today. They can stand together with this congregation at the front of your altar. And say, thank you for your grace. Thank you for your blessings. We just want to say, we love you, our Heavenly Father, and we would like to praise you for the rest of our life. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan tertinggi bagi Engkau Tuhan, karena Engkau sendirilah yang layak menerima pujian itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Let's sing the chorus of this song one more time again. Kita prepare our heart to listen to the words of God.